Tim Densus 88 menggeledah rumah terduga teroris berinisial S di Desa Trayu, Kecamatan Bayudono, Kabupaten Boyolali. Dalam penggeledahan, tim penyidik menemukan barang bukti yang diduga kuat ada kaitannya dengan kegiatan terorisme. Barang bukti yang diamankan tim Densus diantaranya sepeda motor, serbuk bahan peledak, telepon genggam, panci, dan pedang katana kecil. Tim Densus juga menyisir tempat pembuangan sampah di tepi sungai atau sekitar 300 meter dari rumah karena dimungkinkan S sudah membuang barang bukti. Dari tempat sampah, petugas mengamankan sepasang sepatu milik terduga teroris. Penggeledahan merupakan tindak lanjut penangkapan terduga teroris S beberapa hari lalu. Tadi dilakukan penggeledahan, kemudian dilakukan penyitaan, dan disaksikan oleh perangkat desa, dalam hal ini kepala dusun. Jadi ada kepala dusun yang menyaksikan, kemudian juga disaksikan oleh Babin Kamtibmas di sini. Kemudian TKP kedua, sekarang ini TKP kedua, ada juga alat bukti yang telah diamankan. Tentu alat bukti itu ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana terorisme itu. Terduga S terlibat dalam tindak terorisme peristiwa bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung pada Desember 2022. Justina, TVRI, Jawa Tengah.